Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Adhaila Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hikmah yang ke-45. Beliau berkata, "Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin." Tidaklah sedikit amal yang dilakukan oleh hati yang zuhud. "Wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghib." Dan tidaklah banyak amalan yang keluar dari hati yang tidak ikhlas. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di dalam hikmah ini, sebagaimana hikmah-hikmah yang sebelumnya, mengajak kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita senantiasa al-muhasabah, introspeksi diri, senantiasa mengontrol segala sesuatu yang akan kita lakukan. Apakah sudah ikhlas lillahi ta'ala atau karena sesuatu yang lain, atau karena perkara duniawi, atau karena biar dianggap sebagai seorang yang soleh, atau dianggap sebagai seorang yang alim. Tatkala kita sholat, tatkala kita mencari ilmu, tatkala kita berpuasa, tatkala kita bersedekah, tatkala kita menyumbang masjid, tatkala kita memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak-anak yatim, kita senantiasa harus mengontrol apakah niat kita sudah ikhlas lillahi ta'ala ataukah karena urusan duniawi. Karena sesungguhnya beliau berkata, "Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin." Amal sedikit pun kalau disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai amal yang sedikit. Meskipun dalam bentuknya, dalam zahirnya adalah merupakan amal yang sepele. Akan tetapi, jikalau amal sebesar apapun kita beramal, jikalau tidak dibarengi dengan ikhlas, akan tetapi amal tersebut hanya karena perkara duniawi atau segala sesuatu selain Allah SWT, maka ini akan kecil nilainya. Meskipun dalam zahirnya adalah merupakan amal yang besar. Semua itu karena apa? Apakah yang membedakan amal itu banyak atau sedikit adalah merupakan nilai keikhlasan? Sudah barang tentu, amal yang besar disertai dengan keikhlasan adalah pahalanya lebih besar daripada amal yang sedikit yang disertai dengan keikhlasan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya segala amal yang telah kita lakukan adalah merupakan wujud apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana di dalam hadis mengatakan, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Tatkala hati seseorang itu adalah merupakan hati yang bersih, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa tawakal berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal-amal yang keluar dari hati tersebut melalui anggota badan kita adalah merupakan amal-amal yang besar, merupakan amal-amal yang insya Allah diterima oleh Allah subhanahu
wa ta'ala. Nabi berkata di dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari sebuah kebaikan, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa, sekecil amal apapun yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerimanya dan memberikan pahala yang besar di dalamnya, karena Allah itu adalah merupakan Zat yang Al-Karim, Zat yang Al-Karim, yaitu Maha Pemurah, di mana memberikan balasan sesuai dengan sifat pemurahnya, bukan memberikan balasan sesuai dengan apa yang hambanya lakukan. Kita senantiasa memperhatikan bagaimana amal itu diterima, tidak hanya memperhatikan bagaimana amal itu sah secara syariat. Ini adalah merupakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu alaihi salam, sebagaimana beliau berkata, kunu liqabulil amali ashadda minkum ihtimaman lil amali. Artinya apa? Yaitu perhatian kita terhadap diterimanya amal, perbuatan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya lebih besar daripada perhatian kita di dalam menjalankan amal tersebut, di dalam menjalankan kesahan dari amal tersebut. Sebagaimana kita tatkala sholat harus wudu yang benar, kemudian harus melihat tempatnya apakah suci atau tidak, sudah masuk waktu atau belum. Ini semuanya kita perhatikan. Dan ada yang lebih penting daripada itu, tanpa meninggalkan hal tersebut, yaitu apa? Bagaimana caranya sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana Nabi bersabda, innama ataqabbalu sholata liman tawadu'a biha li'azamati. Dalam Qudsi, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya saya menerima sholat dari seseorang yang senantiasa dengan sholat tersebut ia merasa hina dibanding dengan keagunganku. Artinya bagaimana tatkala kita sholat adalah merupakan bentuk al-ubudiyah, merupakan bentuk kehambaan kita sebagai seorang hamba, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah seperti itu di dalam sholat kita, maka insya Allah Allah akan menerima sholat kita. Begitu pula di dalam amal-amal yang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangannya. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin. Hatta di dalam beribadah pun kita jangan sampai mengandalkan ibadah kita. Kita harus zuhud terhadap ibadah yang kita lakukan. Kita tidak bersandar kepada amal yang telah kita lakukan, akan tetapi bersandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu bermacam-macam. Zuhud itu adalah tempatnya hati, bukan di tangan. Zuhud itu ada di dalam hati. Kalau tangannya banyak harta,
akan tetapi di hatinya hartanya adalah sama dengan batu, hartanya sama dengan tanah, mah itu adalah dikatakan sebagai orang yang zahid. Akan tetapi kalau misalkan dia orang yang miskin, tidak punya harta sama sekali, akan tetapi hatinya senantiasa dipenuhi dengan tamak, mengharapkan kepada makhluk, dipenuhi ambisi untuk menjadi orang yang kaya, dipenuhi ambisi untuk memiliki harta kekayaan yang banyak, ini tidak dikatakan sebagai az-zahid. Maka dari itu, zuhud itu bermacam-macam. Ada kalanya fil mal, yaitu di dalam harta, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat 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 sulit. Sedangkan contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menolak tatkala ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gunung-gunung yang ada di Mekah itu untuk menjadi emas, akan tetapi beliau menolak. Beliau, emas dan tanah adalah sama saja. Sebagaimana di dalam kisahnya, yaitu ada salah seorang anak sahabiyah, yaitu Rubaiyah bintu Al-Mu'awwidz. Tatkala itu diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa tamar kepada kurma karena habis panen. Kemudian membawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di piring. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil apa yang dibawa oleh Rubaiyah, kemudian mengasih kepadanya, memenuhi piring tersebut dengan apa? Dengan emas. Nah, ini artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling zuhud. Merupakan contoh bagi kita di dalam kezuhudan masalah harta. Kemudian yang kedua adalah zuhud di dalam al-jah, yaitu masalah pangkat. Sama baginya, apakah menjadi orang yang terkenal atau menjadi orang yang tidak terkenal. Menjadi seorang pemimpin ataukah menjadi seorang rakyat. Kemudian yang ketiga adalah zuhud finnisa, yaitu zuhud di dalam perempuan. Tidak senantiasa melihat ke sana kemari untuk mendapatkan perempuan. Kita harus menjadi seorang yang zuhud di dalam harta, di dalam pangkat atau kedudukan, dan zuhud di dalam masalah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang zuhud lillahi taala, menjadikan segala sesuatu di tangan kita bukan di hati kita, menjadikan dunia itu di tangan kita bukan di hati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.